Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Di video kali ini kita dapat kiriman lagi ya, ini dari Mas Cuan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ya. Tanah Toraja ini berarti di Sulawesi ya. Lek salah mohon dibenarkan. Ini mengirimkan sebuah kamera Xiaomi ya, Xiaomi. Padahal sudah discontinue, tapi tetap aja masih dicoba untuk diperbaiki. Dilihat dari ongkirnya memang benar ya, 69.000 dari Sulawesi benar. Ini kalau nggak salah rusaknya gagal modif ya, mau buat motovlogan mungkin terus gagal modif terus dikirim ke sini untuk ngerjainnya. Yowes, karena kita sudah diberi kepercayaan, kita langsung saja unboxing terlebih dahulu untuk mengecek kondisi dalamnya. Oke, teman-teman sekalian, ini dia kameranya. Kondisinya masih nyala normal, cuman tidak ada suaranya. Jadi untuk itu kita mau coba bongkar untuk melihat kondisi dalamnya, apakah dalamnya itu masih layak ya, masih layak gitu ya bahasanya, masih bisa dikerjain ataukah tidak, ajur ataukah tidak, saya juga belum tahu. Kita bongkar aja terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman sekalian, kondisi dari bagian mainboardnya. Sebenarnya ini masih terpasang mic internalnya atau mic bawaannya, tapi kondisinya kayak gini. Nah, ini mic internalnya ini putus, bagian sini putus, terus bagian sini ini salah nyolder ya, soalnya yang di bagian bawah ini kutub positif, yang bagian atasnya kutub negatif. Ini sudah salah nyolder, bagian atasnya juga putus sekali ya. Ya pantas saja kalau tidak ada suaranya. Oke, tak lepas dulu. Nah, ini kita bersihkan ya, dari tempelan-tempelan kayak gini dibersihkan. Ini nanti solderannya dirapikan, dicuci lagi, dicek jalurnya bermasalah atau enggak. Kalau enggak ya nanti kita benahi jalurnya lagi, mau sekalian dimodif atau gimana tak konsultasi dulu sama yang punya barangnya ya. Oke, kita potong sebentar. Oke teman-teman sekalian, ini dia jalurnya sudah kita amankan, yang dimana jalurnya sebenarnya agak sedikit enggak pas. Ini tadi sedikit tak jumper. Tadi sebelumnya, sebelum video ini kita lanjut, sebenarnya sudah saya buat video lagi, tak cobain, tak buat ngerekam pakai mic internal aja. Ternyata jalurnya ada yang putus. Ini tadi tak jumper dulu, tapi jumperannya enggak kelihatan, soalnya tipis banget. Terus karena ini udah dilubangin, terus model lubangnya itu enggak jelas kayak gini. Ini lagi bingung juga saya mau masangnya, dilema ini. Tak coba tak pasang-pasang dulu, soalnya lubangnya terlalu lebar kayak gini ya, bingung ya. Tak cek-cek dulu, benain-benain lubangnya pas atau enggaknya. Nanti kalau udah jadi aja lah kita uji coba sama-sama, soalnya lubangnya terlalu besar dan miring ya. Oke, kita paskan dulu. Oke teman-teman sekalian, ini dia sudah tak kalin, sudah tak lem kayak gini nih. Sudah tak lem, ini tinggal nutup casing depannya. Nutup casing depannya kayak gini. Terus tutup baterai. Ya kayak gini ya.
nggak bisa rapi banget, nggak bisa, bisanya kayak gini. Yang penting debu sudah sedikit aman. Terus lensanya coba kita sedikit bersihkan, dilapi, gumbal. Ini mikrofonnya kurang bagus, suaranya kekecilan, kurang jernih ya. Coba tak pakein mikrofon saya ini, tapi udah lama nggak kepake. Masih bagus nggak suaranya? Kita nyalakan dulu kameranya. Oke, belum tak pasang memori, tak matikan dulu sebentar. Tak pasang memori, kita nyalakan lagi. Kemudian tak mode merekam. Oke, sudah mode merekam. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan suara dari action cam Xiaomi Yi, mic internal dan mic eksternalnya ya, dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, suara yang kalian dengar atau teman-teman dengar ini adalah suara dari mic internal. Cek 1, 2, 3, mic internal, mic internal. Kita colokan mic eksternal. Cek 1, 2, 3, mic eksternal, eksternal mic 1, 2, 3, eksternal mic kepunyaan saya, bukan kepunyaan yang punya. Cek 1, 2, 3. Mic eksternal 1, 2, 3. Siji loro telu, siji loro telu. Kita hentikan 3, 2, 1. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Suara dan hasilnya teman-teman bisa dengar sendiri. Karena suaranya sudah tak doubling, kalian bisa nilai sendiri hasilnya bagus atau tidakkah. Silakan saja ketik di kolom komentar. Buat teman-teman kalau mau modif kamera, harap hati-hati, harus teliti. Kalau enggak, kamera kalian bisa enggak ada suaranya, bisa-bisa juga malah mati total. Yowes, gitu aja. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, and share. Matur nuwun dan goodbye.